Halo teman-teman semuanya, jadi seperti biasa saya pengen bikin video reaction lagi. Dan ini saya ambil dari kolom trending YouTube. Ini bikin saya penasaran banget. Ini lagu yang saya suka banget juga, Cintai Aku Karena Allah. Tapi ini versi Fikoh sama Pomal ya. Nah ini kan pasangan yang baru saja menikah. Ini kayaknya mewakili perasaan saya banget. Karena saya pengen banget cover lagu ini bareng istri, tapi belum sempet dari dulu teman-teman. Makanya kita tonton aja seperti apa. Ini juga pernah dibawain Papa Vildan sama Dedek Lesti. Kita lihat chemistry-nya ya, chemistry sepasang kekasih, sepasang suami istri ini seperti apa. Saya juga belum nonton sama sekali, ini bener-bener first impression. Jadi kita lihat seperti apa, kita play ya. Pomal Fikoh. Ya, bagus pantainya nih. Tempat Laskar Pelangi ya ini ya, pantainya. Iya ini kan, ini ya, Fikoh kan dari Bangka Belitung kan, bener lah. Ini tempat syutingnya Laskar Pelangi nih. Bagus banget pantainya. Ih, cantik banget ya Mangga Fikoh ya. Merinding saya serius. Fix saya harus cover lagu ini, saya harus cover gitu aja ke istri. Aduh, merinding saya. Suka saya lagu ini. Sudah rencana dari dulu tapi gak sempet. Bagus banget tempatnya, serius pantai ini ya di Belitung nih. Si tone warnanya juga cakep banget ya, enak editannya. Dalam rumah.
Ih, merinding saya serius pas liriknya itu loh. Kau jadikan aku imam bersamamu dalam kebenaran. Bagus banget tempatnya, pantai tempatnya Laskar Pelangi. Ah, udah selesai. Aduh, baper, serius keren. Ini terlepas dari suaranya Fomal yang memang bukan penyanyi dangdut ya. Agak suaranya Piko emang bagus banget karena memang Piko kan ini ya jebolan lidah tahun 2019, angkatannya Faul, dan waktu itu saya juga lupa Piko tuh sampai berapa besar. Intinya Fomal ini kan fashion gurunya, makanya ya wajar kalau suaranya juga nggak cengkok-cengkok banget gitu dangdutnya gitu kan. Tapi di sini chemistry-nya yang saya lihat, dan karena memang sepasang suami istri, sepasang kekasih gitu, jadi kayaknya dapet banget gitu feel-nya. Dan saya beberapa kali merinding karena memang lirik lagu ini memang kayaknya tuh magis banget menurut saya, dalam banget. Saya udah apa ya, ngerencanain pengen cover lagu ini dari dulu banget, dari zamannya masih dinyanyiin duet Papa Vildan sama Dedek Lesti. Saya pengen nyanyiin bareng istri tapi belum sempet sampai sekarang teman-teman, karena memang apa ya, nggak sempet aja gitu, waktunya belum ada gitu kan. Ini menurut saya lagu yang memang cocok dinyanyiin untuk pasangan gitu loh, karena cintai aku karena Allah gitu kan. Apalagi tadi pas yang saya merinding terakhir tadi yang part kau jadikan aku imam dalam kebenaran, tadi nadanya gimana jadi lupa kan. Intinya itu, ini liriknya bagus banget, yang nyiptain lagu ini kalau gak salah Adibal apa siapa ya, lupa saya juga. Keren lah pokoknya, intinya saya harus fix, harus cover lagu ini segera. Ini saya pengen banget cover lagu ini pokoknya teman-teman, dan sukses lah untuk Piko sama Fomal ya, ini keren banget. Chinlock di tempat apa ya, di tempat kerja lah itulah ya, di Lida tahun lalu, dan direalisasikan jadi menikah beneran, itu luar biasa sih menurut saya. Karena banyak di apa ya, di Indosiar yang kayak suka-suka gitu tapi nggak ada ini, yang nggak ada kelanjutannya gitu loh. Waktu itu yang Jamila sama yang orang Singapura itu kalau nggak salah ya, pernah kan yang di DAA Asia, DAA 4 ya kalau nggak salah, yang barengannya Selfie Rara itu ngomong suka-suka sama Jamila, udah ditembak waktu itu kalau nggak salah di panggung gitu kan, ternyata kelanjutannya nggak ada juga. Terus kayak Nasar sama Selfie gitu-gitu, kayak jadi kita tuh nontonnya kayak cuma gimmick gitu loh. Tapi kalau ini bener-bener gitu realisasi dan akhirnya sampai bener-bener menikah nih, salut lah, luar biasa. Berarti emang bener-bener cinta. Jadi sesuai lagunya, Cintai Aku Karena Allah, semoga bisa sakinah mawaddah warohmah itu untuk pasangan ini, Viko Fomal. Ya udah segitu aja teman-teman. Saya terus terang merinding banget. Saya suka banget lagu ini. Ya udah segitu aja ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya selalu setia tontonin video-video saya di channel saya terjadi, dan yang udah subscribe, terima kasih juga, dan yang belum subscribe mau di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Atur.